Hi you all, so welcome back to my channel. So you all dah subscribe tak channel ni? Kalau belum, you all better subscribe sekarang. Dan untuk yang dah subscribe, thank you. Nak cerita sikit lah kan. Semalam I tercik cari dekat mana lah nak beli sponge. And then I teringat Shopee. Lepas tu I pun klik lah Shopee. And then bila I dah klik Shopee, I tengok ramai, banyak sangat seller-seller yang jual beauty blender. And unfortunately I tak reti pakai beauty blenders tu sangat, sebab I tak berapa, actually I tak berapa suka sangat pakai beauty blender, sebab I nak cari juga sponge yang bentuk bulat ataupun bentuk persegi. Then I fikir mana, and then I pun cari, and then I jumpalah satu seller ni. So dia jual, so dia jual ni. So dekat dalam ni dia kata ada 20 sponge yang berbagai bentuk. Sekejap lagi kita tengoklah apa bentuk-bentuk yang ada kat dalam sponge ni. Lepas tu kita nak try sama ada foundation yang kita apa tu guna untuk sponge ni dia lekat tak, sebab sometimes bila kita beli sponge, kadang-kadang bila kita nak letak foundation tu, foundation tu tak berapa nak lekat. And then banyak sangat foundation yang serap dekat sponge ni. So macam-macam lah. So kejap lagi kita nak try, bagus tak sponge ni. Tapi kalau you all nak tahu dekat mana I beli ni, so dekat bawah tu ada description, so boleh klik kat situ. So jomlah kita tengok apa yang ada ni. So ni I dah keluarkan semua sponge-sponge yang tadi tu. So kalau you all boleh tengok ada macam-macam bentuk. Ada yang bentuk ni, bentuk bulat, bentuk persegi. So ada macam-macam warna. Ada satu yang ini warna agak coklat sikit, yang ni warna putih sikit. So jomlah, tanpa membuang masa lagi, jom kita try satu-satu ni. Jom. So kita nak try yang mana dulu ya? Okey lah, I rasa I nak try yang ni dulu. Okay, kita try yang ni dulu, okay? So kita try ni dengan ni liquid foundation dari Miko MC Collection, okay? Try. So kita try blend. Oh, okay. Rasa dia pun memang I rasa okay, licin halus. Dan dia, kalau you all tengok, sangat, hasilnya sangat flawless. Okay, untuk yang ni, so yang ni pula foundation kita try juga. I suka, elok. Oh ya, hasil dia memang cantik. So I rasa I suka. I bagi 5 bintang. Next kita cuba yang okay ni. Okay, sekarang kita cuba gunakan untuk yang 4 segi tu pula. So yang tak ni. Alright, untuk yang 4 segi ni, kalau you all boleh tengok sebenarnya dia berbeza dengan yang bulat tadi tu, sebab yang part segi ni dia agak tebal sikit berbanding dengan yang bulat ni. So bila you all applykan foundation dekat muka you all, and then you all guna sponge yang ni, dia akan rasa macam kesat-kesat sikit, macam susah nak blend foundation you all, susah nak blend. So untuk yang liquid foundation ni memang susah nak blend I rasa. So I nak try yang mousse foundation pula. Sama juga, dia rasa macam kesat-kesat sikit lah berbanding dengan yang ni. Yang ni memang I suka, yang ini agak tebal dan kesat sikit. I rasa yang ni lebih mudah untuk I nak guna. So kita cuba yang lain pula, okay? Jom. Nak cuba yang mana pula? Okay, I nak cuba yang kecil ni. So jom kita tengok sekarang. Ini pula, so yang kecil ni I takkan sikit foundation. And then okay, so dia memang macam ada rasa macam kesat-kesat sikit lah. So liquid foundation. Oh ya, yeah, tetap sama.
sebab dia ada rasa macam kesat-kesat sikit. Kalau you all tengok, dia punya sponge ni agak tebal, so memang dia akan rasa macam susah untuk kita nak blend. So yang ni okay lah, tapi I lebih suka yang bulat tadi tu. Next, kita nak pakai yang mana? So I rasa I nak ambil yang ni lah, yang besar dari tadi. I tengok apa guna yang besar dan tebal ni, okay ke tak? So jom kita try. Kita guna mousse foundation untuk yang ni. Okay, yang ni pun sama. Agak susah nak blend sebab dia tebal dan dia agak kesat sikit bila dia tebal. Okay, sama juga menggunakan liquid foundation. Cuma kalau you all pakai liquid foundation, yang ini dia lebih mudah untuk blend. Okay, yang ni. So next, okay, kita guna yang ni. Tapi yang ini warna agak coklat. Yang kita dah guna tadi tu ialah warna yang putih. So kita nak tengok apa beza kedua-duanya. Tak sikit. Yang ni mousse foundation ya. Ha, I rasa I suka, senang nak blend. Ini, yang ni liquid. Okay, I suka yang ni. Walaupun warna dia coklat, tapi I rasa dia sama tebal, cuma warna je berbeza. So yang ni memang best. Yang ni pun memang best. Akhir sekali, dah ada lagi yang ni dan yang ni belum. So nak try mana dulu, ni ke ni, ni ke ni, ni ke ni? I pilih ni. Okay, kita try ni. Kita letakkan sikit ni tadi mousse foundation. Okay, sama juga macam yang besar ni tadi, dia agak kesat. So kita try pula yang ni. Okay, tips dia, kalau you all nak pakai yang tebal-tebal macam ni, I rasa better you all guna foundation yang jenis ni, liquid. Kalau you all jenis yang macam foundation jenis yang sticky ataupun jenis mousse ni pun agak susah nak blend. Actually susah nak blend tu je. So kalau you all nak guna yang ni, boleh. Yang ni boleh, tapi you all perlu guna ni foundation yang jenis liquid. Kalau you all jenis yang powder pun, I rasa susah nak blend. Kalau you all guna foundation jenis powder tu, macam Pixie ataupun apa-apa yang jenis foundation yang powder, you all better guna yang ni. Ada yang? Oh ya, last kali I nak try yang part sendiri ni. Jom I guna liquid foundation tadi tu. Okay, yang ni actually I rasa macam dia tebal juga. Tapi kalau guna liquid foundation macam yang saya kata tadi, dia senang nak blend. Kita guna mousse foundation pula. Agak agak kesat. Sebab actually kenapa mousse foundation ni, you all akan rasa dia agak kesat sikit. Sebab mousse foundation ni dia sebenarnya bersifat matte. Maksudnya dia macam bersifat kering. Bagus untuk orang yang berminyak dan nak makeup dia orang tahan lama. So bagus guna ni. Tapi I rasa dia punya trick dia, sama ada you all boleh guna brush untuk ratakan foundation ataupun you all guna sponge yang nipis macam ni. Kalau you all tengok tahap ketebalan dia ni, so yang ini dia lebih okay, dia lebih fleksibel dan menganjam macam ni. Okay, macam ni dia agak keras. Jadi bila keras, saya susah nak blend. Okay, memandangkan semua sponge-sponge ni kita dah try. So yang tinggal sekarang ni hanya yang bulat-bulat ni saja. Yang bulat ni pun kita dah try kan. So semua bentuk kita dah try. Ada yang empat segi, ada yang bulat tapi warna ni. And then ada yang bentuk macam ni, bentuk macam ni. So semua kita dah try. So tinggal yang bulat ni. Yang bulat ni pun tadi kita dah try. So nampak gayanya sampai sini sajalah video kita pada kali ni. Kita jumpa di video dia akan datang. Okay, bye bye.